kerajaan terdahulu kita bagi subsidi daripada 5 sen untuk telur, 3 sen kepada 10 sen. Dan harga ayam kita beri 80 sen. Sebab tu kita lihat harga ayam tu dapat kita turunkan. Kalau tidak, dia akan float dengan harga tinggi. Betul. Satu tindakan yang kita rasa terpaksa dibuat. Tapi saya pernah bangkit dalam perbahasan saya. Telur yang Muhammad sebut 120 juta tak cukup. 180 juta tak cukup telur. Jadi dalam keadaan ini, apakah formula? Sebab yang Muhammad semalam umumkan, iaitu selepas 30 Jun, masalah ini akan selesai kerana kita akan floatkan. Soalan saya secara spesifik dalam perbahasan saya sebutkan, bagaimana dengan kedudukan Januari? Apabila Januari mereka tak tahu sama ada bagi atau tidak 10 sen, sebab tu orang tak beli ayam. Kemudian bulan Februari dah 22 hari bulan. Tak ada satu jawapan. Jadi bila sampai 30 Jun nanti, maka masalah dia akan berlarutan. Jadi dalam beberapa bulan ni kita akan akan berdepan dengan Ramadan dan Hari Raya. Itu kekhawatiran kita. Kita tak nak kerajaan disebut bila tak ada, tak cukup telur. Dalam konteks ni yang bermaksud, saya bawa telur ni daripada India. Ya, saya beli 50 sen. Ini adalah telur Malaysia. Yang nak cari 45 sen, 43 sen ni, harga ni kawan. Tengok saiz dia. Kita dapat lihat harga India, telur India ni 50 sen lebih kecil. Ini lebih besar. Ini yang kekurangan. Kalau kata telur yang Omega ni, telur kampung 76 sen, orang nak beli, orang kaya, berada dia boleh beli. Tetapi inilah puncanya untuk bantu SME, khususnya orang Melayu nak buat kuih. Jadi saya nak bertanya yang Muhammad, dalam tempoh 6 bulan ini, adakah kita masih lagi bagi 10 sen subsidi? Ataupun dengan cara apa membantu keluarga yang tidak kurang berada? Ataupun terus float saja akan ditanggung oleh pemuda? Itu pertama. Kedua, kita telah membayar 1.7 bilion untuk penternak ayam dan telur selama ini. Jadi adakah wang tu telah diperuntukkan kepada penternak yang mana kesinambungan penternakan tu boleh dijalankan sehingga untuk 6 bulan ini kritikal untuk kerajaan? Kerana kita nak menyampaikan mesej kerajaan mampu menguruskan krisis telur. Jadi dua perkara ini kalau kita dapat urus dengan baik, saya rasa rakyat akan rasa tahu dia ada pilihan. Kita mengampungkan harga tapi tak ada komponen untuk kita nak menampung kenaikan itu, akan datangkan kesan pada mereka yang kurang berada. Okey. Ya, minta penjelasan. Terima kasih. Datuk Speaker, minta penjelasan juga. Mesti nak jawab dulu kan? Nak satu ucapan baru jawab. Berkaitan, boleh berkaitan. Saya cuma nak dapat penjelasan daripada Yang Mahu Menteri bercakap tentang telur tadi, telur import daripada India. Kalau boleh diberikan, berapakah syarikat yang dibenarkan untuk membawa masuk telur dari India ini dan apakah syarikat-syarikat tersebut, ya, untuk kita mendapatkan gambaran berapakah sebenarnya yang bawa masuk telur-telur dari India. Okay. Terima kasih. Dua-duanya kita akan menjawab sekali, ya. Memang sekarang ini kita meneruskan terutama dialog dengan mereka penternak ayam dan penternak telur di peringkat sekarang ini negeri Selangor, saya juga akan ke negeri-negeri yang lain, dan mereka memberi jaminan bahawa dengan perubahan yang berlaku suasana sekarang, mereka boleh berusaha mencukupkan keadaan itu. Dan pengelola-pengelola telur yang besar, peternak ayam yang besar, kita telah temui. Misalnya hari itu Rantau Panjang mencelah dalam ucapan, saya tak ingat siapa, ada orang mengatakan bahawa tak ada pekerja ini, ayam tak telur. Itu dia kurang faham sikitlah. Sebab kita pergi jumpa dengan satu penternak telur iaitu Selasih Sdn Bhd. Ini Bumi Putra. Dia mampu mengeluarkan 500 ribu telur satu hari. Tetapi kerana kekurangan pekerja, dia terpaksa tutup satu loji. Menyebabkan dia keluar hanya 300 ribu sahaja. Dengan apa yang diambil langkah oleh kerajaan mulai bulan 1 hingga bulan 3, dipermudahkan untuk memasukkan pekerja. Maka daripada situ kita lihat bahawa dengan pertambahan pekerja di sektor-sektor ini, termasuklah pedang ayam tadi, maka kita lihat bahawa perkara ini akan pulih bulan ke bulan, hari ke hari, sampailah kepada bulan Jun yang akan datang, dianggarkan kita berada di keadaan yang
baik suasana pada waktu itu.